Halo Sobat BMKG, senang rasanya saya Nurul Iza Fitria kembali hadir menyapa Sobat dalam update perakiraan cuaca Indonesia yang berlaku untuk hari Rabu 20 Desember 2023. Sobat, saat ini terpantau adanya sirkulasi siklonik di Laut Cina Selatan, tepatnya di perairan utara Kalimantan, di mana sirkulasi tersebut dapat mendukung pertumbuhan awan signifikan di sekitar wilayah Kalimantan, terutama Kalimantan Utara dan Kalimantan Tengah. Selain itu, untuk perakiraan angin permukaan wilayah Indonesia, secara umum didominasi dari arah selatan dan juga barat, dengan kecepatan berkisar antara 10 hingga 50 km per jam. Kemudian untuk perakiraan tinggi gelombang laut, secara umum wilayah Indonesia berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Perlu diwaspadai ketinggian gelombang laut antara 2,5 hingga 4 meter diperkirakan terjadi di Laut Natuna. Selanjutnya, untuk suhu udara di wilayah Indonesia berkisar antara 20 hingga 35 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 45 hingga 100%. Lalu bagaimana dengan perakiraan cuaca di kota-kota besar wilayah Indonesia? Mari kita simak informasi selengkapnya. Kita awali dari Pulau Sumatera, kota-kota besar di Pulau Sumatera. Untuk wilayah Padang, Medan, dan juga Tanjung Pinang berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Waspadai hujan petir di Pekanbaru, sedangkan di Banda Aceh akan cenderung cerah berawan. Untuk kota Bengkulu dan juga Medan Lampung berpotensi berawan. Namun untuk kota Jambi terdapat potensi hujan ringan dan waspadai hujan petir di wilayah kota Palembang dan Pangkal Pinang. Kita beralih ke Pulau Jawa, esok hari di Serang, Bandung, Jakarta, Yogyakarta, Semarang, dan Surabaya diprediksi akan cerah berawan hingga berawan. Kita berpindah ke Pulau Kalimantan, kota Palangkaraya diprediksi akan terjadi hujan ringan, di Samarinda berpotensi terjadi hujan sedang, kemudian perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Pontianak, Banjarmasin, dan Tanjung Selor berpotensi terjadi hujan dapat disertai kilat ataupun petir. Kemudian untuk kota Denpasar diprediksi akan cerah berawan, kota Mataram akan berawan, namun di Kupang terdapat potensi hujan dengan intensitas sedang. Kemudian dari Pulau Sulawesi, kota Gorontalo, Palu, dan Makassar berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Selanjutnya Mamuju dan Manado berpotensi terjadi hujan ringan. Kemudian perlu diwaspadai hujan petir di kota Kendari. Terakhir dari wilayah timur Indonesia, kota Ternate secara umum akan berawan. Kemudian terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan di Manokwari dan Jayapura. Selanjutnya perlu diwaspadai bagi sobat yang berada di kota Ambon, terdapat potensi hujan dapat disertai kilat dan petir. Demikian informasi perakiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat. Selamat kembali beraktivitas. Salam sehat dan sampai jumpa.